Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian, jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok, masih bisa lihat aku di IG. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Ya nggak apa-apa, mbak. Takut punya salah sama orang. Buat netizen-netizen, mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. See you soon. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian, jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok, masih bisa lihat aku di IG. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Ya nggak apa-apa, mbak. Takut punya salah sama orang. Buat netizen-netizen, mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. See you soon. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian, jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok, masih bisa lihat aku di IG. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Ya nggak apa-apa, mbak. Takut punya salah sama orang. Buat netizen-netizen, mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. See you soon. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian, jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok, masih bisa lihat aku di IG. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Ya nggak apa-apa, mbak. Takut punya salah sama orang. Buat netizen-netizen, mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. See you soon. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian, jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok, masih bisa lihat aku di IG. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Ya nggak apa-apa, mbak. Takut punya salah sama orang. Buat netizen-netizen, mungkin akibat-akibat
akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. See you soon. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok, masih bisa lihat aku di IG. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Ya nggak apa-apa, mbak. Kita takutnya salah sama orang. Buat netizen-netizen mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. See you soon. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok, masih bisa lihat aku di IG. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Ya nggak apa-apa, mbak. Kita takutnya salah sama orang. Buat netizen-netizen mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. See you soon. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok, masih bisa lihat aku di IG. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Ya nggak apa-apa, mbak. Kita takutnya salah sama orang. Buat netizen-netizen mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. See you soon. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia. Jadi buat kalian jangan kangen sama aku ya. Kalian tetap masih bisa lihat aku di TikTok, masih bisa lihat aku di IG. Aku bakal pergi tinggalin Indonesia untuk sementara waktu. Jadi buat teman-teman mungkin yang nonton video ini, aku juga mau minta maaf kalau selama ini aku punya salah. Ya nggak apa-apa, mbak. Kita takutnya salah sama orang. Buat netizen-netizen mungkin akibat-akibat dari perbuatan aku yang membuat kalian bete. Yang jelas aku akan meninggalkan Indonesia minggu depan. See you soon. Gak sabar deh minggu depan aku udah gak di Indonesia lagi. Aku akan meninggalkan Indonesia.